pernah syuting bareng. Itu lucu sih, maksudnya kayak karena aku kan nggak pernah syuting bareng sama kakak aku. Pertama kali syuting bareng sama kakak aku, ya otomatis kita tiap kali mau ngapain. Itu gimana lihat kakak di sinetron dulu kan pernah dibarengin tuh. Jangan dulu kalah itu awal-awal ke Jakarta kita pernah syuting bareng. Itu lucu sih, maksudnya kayak karena aku kan enggak pernah syuting bareng sama kakak aku. Pertama kali syuting bareng sama kakak aku, ya otomatis kita tiap kali mau ngambil adegan pasti ketawa-ketawa mulu karena ya biasa kita tahu satu sama lain, bener-bener tahu banget gimana kita, tiba-tiba kita acting jadi orang lain di depan saudara sendiri kan otomatis ya kocak aja gitu. Karena katanya kamu jadi rebutan daripada dari Cinta Brian. Rebutan aku? Buset, enggak lah, kita sama-sama aja lah. Sama-sama aja. Kita sama-sama main di Jakarta, gitu aja deh. Yang terakhir apa sih? Syuting dua itu? Apa? Yang terakhir? FTV aku sama Cinta. FTV ya? Yang sinetron yang kemana? Roda-roda gila bukan ya? Bukan, itu aku doang. Soalnya Cinta kan beda lagi. Yang roda-roda gila masih ada? Masih, Tay. Masih sampai sekarang? Kamu masih syuting situ? Masih. Bagi waktu sekarang... gimana tuh syuting situ sama syuting film? Jujur kalau bilang capek sih capek ya, karena kan otomatis kita kalau misalkan shooting stripping kan banyak kan scene-nya, PH-nya tuh banyak gitu. Dan aku juga harus bagi waktu dengan promo, otomatis kalau aku promo dulu, entah pas aku balik ke lokasi scene-nya numpuk. Jadi emang tiap kali pas scene aku otomatis ya udah bener-bener gak ada jeda scene aku gitu. Yang capek paling asik sih. Apa sih shooting di roda-roda gila? Yang paling asik? Shooting roda-roda gila menurut aku asik banget karena aku anaknya anak Bali kan, aku suka motor-motoran dan itu genrenya juga motor-motoran, berantem-berantem. Jadi fun aja gitu, emang aku suka bawa motor. Ini sama Kalista Arum kan? Sama Kalista Arum. Iya. Dia belajar motor gimana? Iya, dia belajar dikit-dikit. Itu abe emang aku tiap kali ngeliat dia bawa motor deg-degan banget ya. Otomatis deg-degan karena dia belum bisa, benar-benar awalnya belum bisa sama sekali bawa motor. Jadi dia jalan dikit aja kayak aku ngawas was mulu, so. Kayak takut dia jatuh kenapa-napa. Berarti ada perhatian sekali ya dengan Kalista ya. Aku perhatian sebagai lawan main, sebagai profesional kerja, karena aku nggak pengen lawan main aku kenapa-napa juga, gitu. Nah, karena supaya syuting kita lancar, jaya. Ya kan, kamu itu kan sekarang ini kan gini, Junior Robert. Apa nih? Mau kemana nih? Netizen itu kan banyak kan, menjodoh-jodohin kamu, ada yang ke Kalista, yang ada juga yang ke Prilly, ya. Nih Prilly cocoknya sama Junior nih, ya. Ada tentang respon kamu kayak gimana gitu? Kalau dijodoh-jodohin kayak gitu. Kalau menurut aku sih, aku fine-fine aja sama itu ya, karena kalau mereka sampai ngejodoh-jodohin, berarti otomatis chemistry kita, mereka ngasain chemistry kita dong. Jadi gitu. Aku nggak apa-apa, aku malah seneng. Ya, menurut aku itu apresiasi dari mereka sih. Kalau mereka sampai ngejodohin, otomatis chemistry kita itu kelihatan. Terus selain itu, apa yang paling enak sih di roda-roda gila? Nggak, syuting kamu gitu misalnya. Syutingnya enak karena kita syuting sehat. Syuting sehat dan sutradara baik banget, selalu open minded gimana cara kita mau discuss, gimana mau dibikin adegannya, bisa explore. Terus lawan main juga kita rame banget kan, roda-roda gila tuh cast-nya banyak banget. Dan untung ya, kita nggak pernah slack sama sekali, kita semua selalu gabung bener-bener rame. Udah berapa episode sih? Kita udah jalan 70. Berapa? 70 ya. Kalau skip 68, tayangan udah 74.